Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ayam goreng mentega. Pertama-tama yang harus dilakukan yaitu kita harus melaburi ayam ke tepung tapioka. Ayam yang ditaburi ke tepung tapioka sesuai dengan selera. Selanjutnya, jika sudah selesai membaluri ayam tadi, kita dapat menuangkan minyak ke dalam penggorengan. Ayam yang sudah dibaluri tadi dapat kita goreng. Pastikan api sudah panas ketika kita ingin menggoreng ayam. Untuk mengetahui ayam telah masak secara sempurna dapat kita lihat dari warna ayam yang berwarna keemasan. Lalu ayam yang sudah keemasan tadi dapat kita tiriskan. Setelah selesai ditiriskan, dapat kita pindahkan ke piring. Ini adalah bahan-bahan yang dapat kita pakai untuk membuat sausnya. Pertama-tama, kita memasukkan mentega tadi ke dalam penggorengan. Tahap selanjutnya kita dapat memasukkan bawang putih ke dalam penggorengan. Lalu keduanya dapat kita goreng sampai tercium wangi yang enak. Kita menggoreng kedua bahan ini sampai dengan kering atau kental. Lalu masukkan kecap sauri. Lalu kita dapat mengaduknya kembali sampai dengan kental supaya dapat dicampurkan dengan ayam yang sudah kita goreng tadi. Sudah kental, kita dapat memasukkan ayam ke dalam bumbu ini. Lalu kita dapat mengaduknya sampai dengan rata. Jika sudah jadi dan jika sudah rata, kita dapat memindahkan ke piring. Dan jadilah ayam goreng mentega. Dan siap disantap.